Oke, kita coba install listriknya. RST ini. RST. Supaya putarannya nggak kebalik. Oke, coba nyalain. Kita tukar ya, kalau RST-nya kebalik, putarannya kebalik apa enggak gitu. Jadi kalau RST-nya kebalik, putarannya kebalik. Oke, kita nyalain kembali. Oke, saya akan mensimulasikan penyambungan kontaktor pada kompresor yang 3 pas. Kompresor listrik yang tipe besar ya, yang menggunakan motor 3 fase atau 380 volt. Nah, bagaimana penyambungan yang benar ya, supaya kontaktor ini bisa berfungsi ya, bisa berfungsi dengan baik ya, seperti ini. Yang pertama untuk bagian atas ini adalah input listrik yang dari PLN ya, 380. Kalau kita cek di sini menyala ya, 380 volt. Dan yang paling bawah ini adalah rangkaian overload. Overload untuk pembatas dari ampere dinamo kompresor ya.
supaya tidak terjadi overload ya. Fungsi dari overload tuh seperti itu ya. Ini bagian yang ke motor atau yang ke input dari tegangan motor di sini. Jika kontaktor belum bekerja maka di sini masih nol ya. Jadi belum ada arus yang masuk. Tapi ketika kontaktor ini sudah jalan atau sudah berfungsi ya, maka akan mengalirkan arus ya. Ini 380 volt. Bagian yang kabel ini adalah yang ke switch ya. Yang ke switch yang untuk tegangan coil ya, tegangan coil dari kontaktor ini ya. Saya akan perlihatkan untuk bagian atasnya ya. Jadi kontaktor ini digerakkan sama coil yang 380 volt juga. Input coilnya ada dua ya, di sini ya. Ini satu. Terus dua di sini ya. Dia dapat tegangan di sini. Dan satu lagi ada di bagian bawah sini. Ini input coil juga. Ini langsung ke overload di sini. Ya, langsung ke overload dan langsung ke 380 volt di sini. Ya. Ini ada sini. Jadi ketika coil ini mendapat tegangan 380, maka kontaktor ini akan menghisap ya. Ini ibaratnya switch kompresor ya, ketika dia on, ini kita on, maka kontaktor akan bekerja ya. Nah, ketika pengisiannya udah penuh dan switchnya off, maka ini akan mati ya. Jadi sistem kerja dari kontaktor seperti itu ya. Ini ibarat dari switch kompresornya. Kita simulasikan kembali ya. Dia langsung bekerja. Nah, ketika penuh atau pengisiannya penuh, switchnya off, kontaktor akan mati ya. Jadi penyambungannya itu seperti itu, sangat mudah sekali ya. Oke, kita coba install listriknya. RST ini. RST. Supaya putarannya nggak kebalik. Oke, coba nyalain. Kita tukar ya, kalau RST nya kebalik, putarannya kebalik apa enggak gitu. Kalau RST-nya kebalik, putarannya kebalik.
kita nyalain kembali.